menepati janjiku, Lara Manis. Kini kau harus pegang perjanjianmu padaku. Iya, Nini. Kau harus ingat-ingat ini. Baik, Nini. Kau akan tetap menjadi gadis cantik jika setiap munculnya bulan purnama, kau meminum darah seorang gadis. Tapi, jika kau lupa, wujudmu akan berubah menjadi seekor ular dan akan seterusnya menjadi ular penghuni gunung Ciremai. Mengerti? Baik, baik, Nini. Aku akan pegang dan ingat semua itu. Nah, jika kau akan kembali, aku sudah izinkan kau kembali ke desamu. Berbahagialah, Lara Manis. Perempuan sial, tidak tahu diuntung. Jaga ucapanmu tadi, ha? Apa salah saya? Saya tidak suka Den Pandali memperlakukan diri saya tidak senonoh. Saya bukan gadis murahan. Saya datang dari jauh hanya ingin kerja, ingin membantu orang tua saya. Kenapa saya diperlakukan tidak senonoh? Cih, aku jijik melihatmu. Sekarang kau masuk ke kamar itu. Ayo masuk, masuk. Atau aku akan memaksamu. Oh, tidak. Ayo. Lepaskan tangan saya. Tidak. Jangan cengeng kayak anak kecil. Ayo jalan, jalan. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-18 dengan judul Titisan Dewi Sumbi. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dion Pertiwi. Titisan Dewi Sumbi. Suatu kisah pembalasan dendam seorang gadis desa yang terusir dari lingkungannya karena penyakit menular yang konon sangat berbahaya. Berkat bantuan Nini Pelet dengan perantaraan roh Dewi Sumbi, akhirnya gadis tersebut sembuh dari penyakitnya, bahkan menjadi gadis yang tercantik di desanya. Dalam seri yang ke-13 ini, didukung oleh Astriati sebagai Nini Pelet, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Indrawati sebagai Lara Manis, Herman sebagai Pandali, Benny sebagai Kisembarang, Ai sebagai Rahayu, dan Slamet sebagai Komeng. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Lara Manis berdiri di tengah ruangan pendoknya. Sepasang matanya jelalatan bagaikan mencari sesuatu. Suara langkah kaki yang didengar itu tak juga menampakkan wujudnya. Seolah langkah kaki itu datang dari balik alam gaib. Lara Manis. Oh, itu suara Nini. Di mana dia? Aku hanya mendengar suara panggilannya dan suara langkah kakinya. Lara Manis. Lara Manis. Nini, kaukah itu? Di mana kau? Tampakkanlah wujudmu. Jangan mempermainkan aku, Nini. Nini, di mana kau? Lara Manis merapatkan tubuhnya di dinding. Wajahnya tegang. Kedua belah matanya melotot. Ketika melihat di atap langit-langit ruangan pondoknya, terdapat sebuah kepala menempel di atas atap itu. Kepala tanpa tubuh itu tidak lain adalah kepala Nini Pelet. Kenapa kau takut melihatku, Lara Manis? Saya hanya takut kalau Nini marah pada saya. Apakah saya mempunyai kesalahan hingga Nini menemui saya? Nini,
Ada apakah gerangan sehingga Nini begitu tiba-tiba muncul menemui saya? Aku datang hanya ingin memperingatkanmu. Aku tahu bahwa kau tidak lama lagi akan melangsungkan perkawinan. Kau harus ingat siapa dirimu. Kau bukan manusia biasa lagi. Di dalam dirimu menitis roh gaib putriku yang sewaktu-waktu membutuhkan darah. Dewi Sumbi kini tengah kehausan darah. Ia ingin minum darah. Oh, saya mengerti. Saya akan melaksanakan apa yang diinginkan Dewi Sumbi yang menitis dalam jiwa saya. Bagus. Oh, Nini sudah pergi. Kepalanya lenyap. Oh, lidahku memang sejak kemarin bergerak-gerak. Rasanya aku memang sedang haus darah. Maka demikianlah, setelah beberapa hari kemudian, tanpa diketahui siapapun, Ki Sembarang dan Lara Manis sudah hidup bersama sebagai suami istri. Mereka tinggal di sebuah rumah, dan malam itu adalah malam pertama mereka menjalankan hidup sebagai suami istri. Kau kini sudah membuktikannya, kakak. Aku sudah menjadi milikmu sepenuhnya. Oh, Lara Manis, betapa bahagianya aku. Aku sangat mencintaimu, istriku. Oh, Lara Manis. Sabar, sabar, kakak. Jangan terburu-buru begitu. Iya. Aku tidak mau melewatkan malam pertama kita ini. Ayo, istriku. Ayo. Kenapa kau diam saja? Ayo, sambutlah dekapanku. Oh, Lara Manis. Lara Manis. Ayo istriku, jangan jauh dariku. Sabar kakak. Tidak, aku tidak akan melepas pelukanku. Ki Sembarang semakin erat memeluk tubuh istrinya. Laki-laki itu bagaikan kesetanan. Lara Manis tiba-tiba mulutnya bergerak-gerak bagaikan kelaparan. Kedua matanya memancar merah. Aku haus darah. Tiba-tiba wajah Lara Manis berubah penuh sisik ular. Gigi-giginya runcing. Tangan dan kedua kakinya menjadi kasar bersisik ular. Ki Sembarang yang memeluk dan menciuminya tersentak. Kenapa tanganku bersisik seperti ular? Wajahmu penuh sisik ular. Tidak. Kenapa kau takut? Tidak. Ayo, teruslah peluki aku, kakak. Tidak. Oh, bukan istriku. Kau mau apa? Aku butuh darahmu. Segar sekali darahmu. Mulut Lara Manis yang sudah berubah menjadi ular menggigit dan menghisapi darah di leher Ki Sembarang. Lehernya hancur berlumuran darah. Tak lama kemudian,
laki-laki itu roboh tidak bernyawa lagi. Sementara malam terus merayap jauh, cahaya bulan remang-remang bergantung di langit. Suasana begitu mencekam desa itu. Kita lihat di rumah Pandali. Saat itu Pandali tengah berada di dalam kamarnya bersama Rahayu. Kakang Pandali, kenapa kau tidak mau tidur? Kau kelihatannya seperti sedang gelisah sekali. Malam ini perasaanku tidak enak. Aku teringat pada Kisembarang. Kenapa dia tidak ada kabarnya? Dia tidak pernah muncul. Aku khawatir terjadi apa-apa pada dia. Kenapa harus memikirkan dia, Kakang? Bukankah dia sebentar lagi akan melangsungkan perkawinannya dengan Lara Manis? Kakang, biar saja Kisembarang mengatur segalanya sendiri. Tapi dia belum ada kabarnya. Aku tidak tahu di mana Kisembarang kini berada. Sepertinya dia sedang bersembunyi. Jangan pikirkan orang lain, Kakang. Pikirkanlah kita. Bukankah kita juga tidak lama lagi akan melangsungkan perkawinan? Sudahlah. Sudah, Rahayu. Sudah. Jangan peluki aku terus. Aku sedang bingung memikirkan Kisembarang. Kakang Pandali tidak memperhatikan aku. Aku ini calon istrimu, Kakang. Kenapa orang lain yang kau pikirkan? Apakah Kakang tidak mencintai aku? Ayolah, Kakang. Rahayu, sudah. Kakang. Kenapa kau peluki aku terus? Rasanya, aku ingin cepat-cepat kau menjadi suamiku, Kakang. Hmm? Semua orang tidak ada yang tahu tentang hubungan kita selama ini, Kakang. Oh ya, Kakang. Apakah kau bahagia jika aku jadi istrimu? Rahayu. Sementara itu di ruangan tengah rumah Pandali, nampak Komeng tengah duduk gelisah seorang diri. Kenapa ya? Kisembarang sudah beberapa hari ini tidak pernah muncul. Di mana dia berada saat ini? Aku khawatir juga. Tapi aku belum datang ke rumah Lara Manis. Barangkali saja dia berada di tempat Lara Manis. Sebaiknya aku kesana saja. Sudah berada di induk desa. Tapi sepi sekali. Jalan gelap. Udara dingin sekali. Ada orang berdiri di tengah jalan. Siapa orang itu? Sepertinya seorang gadis. Dia memakai gaun putih. Siapa gadis itu? Coba biar aku dekati. Rasanya memang kebetulan sekali ini. Selamat malam. Bukankah kau Lara Manis? Mau apa kau berdiri di tengah jalan tengah malam begini? Aku takut pulang. Aku sedang menunggu orang lewat yang mau mengantarku pulang. Lara Manis. Gadis itu benar-benar cantik. Pantas Kisembarang tergila-gila padanya. Pantas dia ingin cepat-cepat kawin dengan Lara Manis. Wah, cantik sekali dia. Kenapa kau terbengong memperhatikan aku? Aku kagum dengan kecantikanmu. Rasanya aku tidak sanggup memperhatikan wajahmu yang begitu cantik itu.
Apakah kau mau mengantarkanku pulang? Kau sungguh-sungguh ingin diantar aku? Tapi aku takut dengan Ki Sembarang. Bagaimana kalau dia tahu nanti kita jalan bersama-sama? Kenapa kau takut? Dia bukan apa-apa aku. Bukankah kalian akan melangsungkan perkawinan? Aku tidak suka dengan dia. Dia yang tergila-gila padaku. Ah, masa? Kau cukup gagah. Aku lebih suka padamu. Oh, kau memperhatikan aku ya? Ah, kau manis ya? Kau cantik ya? Ayolah, antar aku pulang. Mari. Lara Manis melangkah dengan Gontai. Komeng merasa malam itu menemukan sebuah harta karun. Pemuda kurus itu sepanjang perjalanan merasakan senang sekali berjalan berdampingan dengan seorang gadis cantik. Ah, kenapa kau berhenti melangkah? Ayo jalan lagi. Sebentar lagi kita akan sampai di rumahku. Ah, tidak. Aku tahu jalan menuju rumahmu bukan jalan ini. Bukankah jalan ini akan mau menuju ke hutan? Mau apa kita ke hutan tengah malam begini? Rumahku memang ada di hutan. Ayolah. Iya ya. Mau apa kita di hutan ini? Aku takut di sini sangat angker. Aku memang tinggal di hutan ini. Kok tinggal di hutan ini? Kok tidak main-main? Tidak. Oh, apa yang akan kau lakukan? Kedua tangan kok memegangi kepalamu sendiri? Loh, kok seperti ingin mencopot kepalamu sendiri? Iya, aku ingin mencopot kepalaku. Komeng terkejut. Lara Manis kepalanya lepas dari tubuhnya. Kepala itu ditenteng dengan sebelah tangan. Matanya memancar merah. Tidak, kok pasti siluman. Jangan takut, aku butuh darahmu. Tidak, jangan. Aku haus. Aku haus darahmu. Komeng menjerit. Dia berontak. Tetapi kepala itu terus menggigit dan menghisapi darahnya. Dan sekejap saja tubuh Komeng roboh tidak bernyawa lagi. Segar sekali darahmu. Aku puas. Dua korban sudah jatuh. Malam semakin merayap jauh. Suasana sunyi mencekam. Nampak Nilam Cahya tengah duduk di hadapan api kayu bakar. Di dekatnya Restu Singgih tengah membujur kaku bagai mayat. Anak muda itu belum sadarkan diri dari pingsannya sejak peristiwa kebakaran besar di Pondok Kidarma. Kenapa perasaanku tiba-tiba dicekam kesunyian malam? Hatiku berdebar-debar. Apakah ada sesuatu yang akan terjadi padaku? Aku mendengar suara langkah kaki kuda. Tapi di mana? Aku tidak melihat apa-apa. Tapi suara kuda itu dekat sekali kedengarannya. Oh, di sekitar angkasa itu. Ya, kuda itu sepertinya datang dari angkasa. Kuda itu berkeliling di sekitar angkasa tempat ini. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Suasananya gelap. Bagaimanakah kisah selanjutnya?